Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sentra Sains dan Bahan Alam bersama Bu Ika. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, agar tetap semangat pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan yel-yel TK Muslimat NU 17 Nur Rohmat bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, semangat, aku pasti bisa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pada pagi hari ini ilmu yang kita dapat dapat manfaat barokah fit ini wa dunia wal akhirah. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitil kiram wa ila hadratis syekh abdul qadir jailani wa ila hadratis hasyim asy'ari wa ila muassasat ta'limiyah kebon sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli waliwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Mari kita membaca sholawat nariyah dengan niat agar Allah selalu memudahkan segala urusan dalam thalabul ilmi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi dan halu bil unqadu wa tafariju bihil unqadu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sobihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lum milak. Anak-anakku yang solih-solihah, walaupun dalam kondisi daring, tetap semangat belajar di rumah bersama orang tua. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, hari ini Bu Hani akan mengajak kalian membaca sholawat tibil qulub ya. Nanti kalian voice note dan kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Ayo coba kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bisa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak yang salih-salihah, bertemu sama Bu Ika di Sentra Sains dan Bahan Alam. Nah, tugasnya di Sentra Sains hari ini ada dua ya. Nanti yang pertama adalah mengisi maze atau mencari jejak. Nah, anak-anak nanti anak-anak buka majalah ya, majalah halaman 30. Terus siapkan ini namanya kunyit bumbu dapur ya. Nanti mama minta mama, ada kunyit enggak ma dibuat belajar. Terus ada lagi ini bu guru buat bantu warnanya, ada namanya kunyit bubuk. Nanti dikasih air hasilnya seperti ini ya. Ya, kita mulai ya. Kita mencari jejak. Bu guru sekarang mau baca dulu perintahnya. Jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bantulah putra menuju sekolah melalui jalan yang terdekat. Di sini putra mau menuju ke sekolah. Sekolah ada di mana ya? Yang ini kah? Bukan, Bu. Itu kayaknya terminal ya. Terus di sini kah? Bukan, itu pasar. Di sini? Ya, ini adalah sekolahnya putra. Jalan terdekat kamu tunjukkan dengan cara stempel dengan kunyit. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kalau ini kan enggak ada warnanya ya. Nah, kita bantu dengan warnanya ini. Terus di stempel di sini ya. Dari arah putra. Nah, satu, dua, jalan terdekat sayang ya, cari jalan terdekat, bukan yang terjauh. Di sini semua jalan nggak ada tutupnya, jadi kamu cari jalan terdekat, oke? Oke, nah nanti selesainya di sini, di sekolah ya. Nanti anak-anak tunjukkan jalan terdekatnya putra, bukan jalan yang jauh sayang ya. Sini ya, oke? Siap. Nah, untuk tugas yang selanjutnya di Sentra Sains dan Bahan Alam, anak-anak siapkan tempat untuk nanti untuk warnanya ya. Ada 3 tempat ya. Terus siapkan juga pewarna. Ada warna dasar merah ya, biru dan kuning. 3 saja, 3 warna dasar. Nah, tugas anak-anak adalah mencampur. Kita belajar mencampur warna. Kita hasilkan warna yang baru. Siap ya. 1, kita mulai. Bu Robi ambil merah. Sedikit aja. Oke. Merah sama biru. Sedikit saja sayang ya. Oke. Nah, sekarang kita aduk ya. Kita aduk dulu. Nanti hasilnya jadi warna apa ya? Nanti hasil warnanya itu kita buat warna ya. Sudah. Sekarang selanjutnya biru. Taruh satunya. Dan apa? Kuning. Sedikit saja diaduk juga. Kita aduk lagi. Nanti hasilnya kita buat warna. Kita akan tahu hasilnya. Selanjutnya yang belum, merah dengan apa? Kuning. Kita aduk sekali lagi. Oke. Siap. Oke. Oke.
Nah, hasil anak-anak mencampur tadi kita coba hasilnya jadi warna apa ya? Yang ini tadi kita sama Bu Guru coba. Ini tadi warna merah dan kuning. Merah dan kuning kita aduk, coba kita gesekkan di sini. Merah dan kuning menjadi apa sayang? Jadi apa? Ini merah. Nah, kalau kita gosok-gosok gini nanti hasilnya jadi. Nah, jadi warna apa sayang? Jadi warna orange, ya? Jadi warna orange ya. Ini merah dan kuning. Sekarang kita coba ini tadi merah dan apa? Biru. Kita coba di sini kita hasilnya apa? Merah dan biru kita gosok-gosok di sini. Wow, jadi warna apa sayang? Ungu. Ya, jadi warna ungu sayang. Selanjutnya ini tadi biru dan kuning sama Bu Guru digosok di sini, hasilnya jadi warna apa? Warna apa yo? Hijau. Nah, untuk tugas yang ini, tugas mencampur warna, nanti anak-anak tugasnya kumpulkan lewat video ya. Di video sayang ya, bukan di foto tapi di video. Oke, siap. Nah, untuk tugas selanjutnya, anak-anak buka majalah halaman 27. Di sini ada gambar ibu guru dan muridnya. Sedang apa? Salim. Nah, ini gambarnya belum terlalu jelas ya garisnya ya. Nah, nanti anak-anak sebelum anak-anak mewarnai, kamu tebeli dulu pakai pensil. Nanti hasilnya seperti ini sayang. Ya, ditebeli ya. Nah, setelah selesai ditebali garisnya, warna yang kamu campur tadi, anak-anak ambil cotton bud, kamu warnai seragamnya Bu Guru dan anak-anak. Seragamnya saja ya, seragamnya ya. Seragam adalah bajunya ya. Kita coba warnai ya. Jangan lupa baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai seragamnya Bu Guru di sini. Warnanya seperti ini sayang ya. Warna yang kamu campur tadi ya. Warna yang kamu campur tadi kamu pakai buat mewarnai. Oke. Diwarnai ya. Sampai selesai. Seragamnya Bu Guru sama seragamnya anak-anak saja, bukan semua gambarnya ya. Nah, anak-anak, Bu Ika ulangi untuk tugas di Sentra Sains dan Bahan Alam kali ini. Tugasnya yang pertama adalah mengisi maze dengan menggunakan kunyit, stempel kunyit ya. Yang pertama. Terus selanjutnya ini tugasnya mencampur warna, tiga warna dasar. Nanti hasilnya dicoba diusapkan di kertas kosong, kertas putih ya. Itu untuk video, di video ya tugasnya untuk mencampur warna ya. Selanjutnya yang terakhir, warna yang kamu campur tadi buat mewarnai gambar di majalah halaman 27. Tapi jangan lupa gambarnya kamu tebali dulu. Oke. Jadi untuk yang mencampur warna tugasnya di video, untuk yang lain di foto. Oke? Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa wal asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dilanjutkan dengan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. توكلت على الله
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini telah selesai di Sentra Sains dan Bahan Alam. Tetap semangat ya sayang, walaupun dalam keadaan kita pembelajarannya daring. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.